Demikian lagi sah tawaf atas sutuh. Tak apa emosi, tak tahu saya sutuh ni apa ni. Belajar bahasa Arab sampai 6 tahun. Yang 1, 2, 3, 4, 5, sanawi. Sutuh ni kayak emosi pun saya. Sutuh. Banyak kalimat bahasa Arab ni terlampau banyak. Tak sampai nak mengapal lah. Kita hafal apa yang ada depan buku tu ya. Benda yang kita tak guna, tak sampai nak mengapal bahasa Arab ni kan. Macam itulah anak-anak kita sekolah Arab ni. Kok boleh dia tahu apa yang dalam kitab tu, alhamdulillah lah. Benda yang tak diguna, tak sampai nak tengok, tak sampai nak tahu. Kok dapat dia tahu setiap kalimah bahasa Arab subjek dia belajar tu, alhamdulillah lah. Jadi kalimah sutuh ni tak pernah diguna. Sutuh ni tak sama dengan sutuh ni bahagian paling atas ni bangunan yang paling atas sekali nama dia sutuh, tapi bukan atap. Bukan atap. Jadi masa dekat sini mungkin tak pernah naik bangunan ke atas, tak pernah. Jadi tak tahulah makna istilah tu kan. Kalau atap tahu. Jadi dekat mosi banyak bono-bono tu dekat bangunan. Jadi kalimah sutuh ni selalu sutuh. Naik sutuh. Jadi kalau tak pandai bahasa Arab, sosek bagik baca matlab-matlab ini. Sah tawaf atas sutuh. Atas sutuh bermaksud tingkat yang paling atas Masjidil Haram. Masjidil Haram ada atap tak? Dia tak ada atap ya. Masjidil Haram tak ada atap. Masjid Puan Cik ada atap. Masjid Puan Cik ada atap, sutuh tak ada. Ni tak ada sutuh. Masjid ni tak ada sutuh. Dia ada atap. Sutuh bangunan dekat Malaysia ni pun payah juga. Tak semua bangunan ada sutuh. Di Malaysia ni bangunan kita ada atap. Bangunan kat Malaysia ni walaupun berapa tingkat-tingkat, 10 tingkat, 11 tingkat, atas ni ada atap. Jadi sutuh ni adalah bangunan yang paling atas sekali dan tak ada atap. Apa nama kita nak panggil? Sutuh ni lah bangunan yang atas dia tak ada atap, tapi tingkatnya paling atas sekali. Kita panggil apa? Loteng rumah kayu panggil. Loteng untuk main untuk anak dara dia pakai loteng main. Sutuh maknanya bangunan yang paling atas sekali lah. Bangunan paling atas sekali, tingkat atas, nama dia sutuh. Jadi Masjidil Haram sebegitu keadaannya. Apa yang sebelah atas, nama dia sutuh. Maka dia kata sah tawaf atas sutuh masjid jika tertinggi daripada Kaabah, tinggi daripada Kaabah, atau terdinding antara yang tawaf dan antara Kaabah sekalipun. Terdinding tapi masih dalam masjid. Sampai setompek, ada pula dinding sebagainya, tapi masih masjid.